Siang, video kali ini saya akan coba bikin video untuk gimana cara pasang si peredam panas di kap mesin. Tuh, ini di mobil Avanza. Ini kemarin saya beli sekitar 50 ribuan. Udah tinggal masang ya. Tapi kayaknya ada beberapa yang harus diubah sih, tapi dipotong-potong dikit. Ini biar fungsi dari si peredam ini untuk meredam panas dari bawah mesin ya, biar nggak langsung masuk ke atas kapnya. Intinya biar si kap mesinnya nggak terlalu panas banget, apa panasnya itu nggak keluar atau usahakan masuk ke dalam kabin. Bagi teman-teman yang mau beli, silahkan cari di Shopee aja, banyak sih pilihannya. Ini 50-60 ribuan lah tuh. Udah potong-potongan. Ini 4 piece, itu 4 piece, tinggal pasang nanti. Tuh, sisinya. Ya, kita pasang dulu. Oh ya, untuk pemasangan usahakan dibersihkan dulu ya. Biar lebih pertama kita pasin yang ini dulu. Gimana ya? Ini juga bisa langsung. Ini udah ada lemnya kayak foam gitu. Ikutin. Ini tinggal yang terakhir, ini sebelah sini.
Bagian sini udah selesai. Tinggal bagian yang sebelah sini. Oke, tinggal yang bagian ini. Oke, ini udah beres. Kurang lebihnya jadinya seperti ini. Tuh, nanti kalau kotor pun ini kita ngelapin di sini lebih enak ya. Ini tebelnya sekitar 5-7 mili. Jadi lebih tebel sih. Kurang lebihnya seperti itu ya. Tinggal nanti kita ngerapetin dikit-dikit, kita tambah lem mungkin. Oke, itu aja. Semoga video dari saya bermanfaat. Terima kasih.